Sebelum saya berkongsi apa punca saya yang menyebabkan kesihatan sperma saya tidak tip-top, saya cerita dahulu. Bukan senang pada zaman sekarang ni untuk kita mendapatkan zuriat. Dan yang paling-paling penting, bukan 100% salah isteri ataupun salah wanita jika seseorang pasangan itu tidak mendapatkan zuriat. Itu semua lelaki kena fikir macam tu. Sebab apa yang terjadi pada diri saya bila saya buat test tu, memang saya pun tak percaya pada awal-awal. Tapi lepas saya berkongsi, lepas saya consult balik dengan saya punya pakar fertility, banyak rupanya kesalahan yang saya lakukan. Okay, so apa perubahan gaya hidup yang saya lakukan? Pertama-tama kalinya yang saya perasan, saya punya pengambilan kafein terlalu tinggi. Saya ingat lagi, dulu saya ambil coffee, black coffee dalam 3-4 gelas sehari. Bukan tu je, at the same time saya ambil juga minuman bercarbonated, macam yang tak bergula. Tapi dalam 3-4 kali, seperti kita tahu, air-air carbonated ni pun ada kafein. So dekat situ memang kafein dah sangat berlebihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya perasan masa tu saya tak menjaga sangat saya punya pemakanan senaman. Yalah, sebab hidup masa tu sibuk, sedikit sibuk dengan yalah segala apa yang berlaku. So memang saya abaikan sikit, itu pun mengganggu. Yang ketiga, saya perasan pemakaian seluar ketat je lah trend sekarang kan. Semua nak slim fit, nak tight jeans semua. So ini juga mempengaruhi. Dan yang keempat, apa yang saya perasan ialah stres. Masa tu memang stres sangat tinggi, dengan tidur pun tak elok lah. So dari situ saya betulkan semuanya, saya kurangkan stres. Inilah punca di mana saya berhenti kerja. Sebab memang tak dinafikan, waktu tu kerja memang sangat stres. So bila saya berhenti kerja, saya adaptasikan kehidupan yang lebih sihat. Saya jaga pemakanan balik, saya make sure saya tak minum. Memang saya tak ambil langsung kopi, ambil green tea sahaja. Memang nampak perbezaan dia. Okay, so apa yang pakar fertility saya beritahu? 3 bulan untuk cuba. So kali pertama saya ambil semen analisis saya, masa ni memang tak elok. Lepas tu dalam tempoh 3 bulan ni, saya cuba ubah gaya hidup saya. Dan Alhamdulillah selepas 3 bulan ni, memang okey. Siap dalam masa 2 bulan saya tengah mengubah gaya kehidupan ni, isteri saya disahkan hamil. So apa yang saya cuba sampaikan kat sini, kalau boleh jangan sesekali ingat segalanya masalah isteri kita. Sebab zaman sekarang memang kalau tanya pakar-pakar pun memang dia cakap majority, dalam 50% lelaki yang mengalami masalah bila datang dengan sperma ni. Jadi, dan satu lagi yang paling penting, terbukalah, bersikap terbuka. Ya, ini ada yang saya tengok bila pasangan susah nak mendapatkan zuriat, mulalah berkelahi, bergaduh. Kenapa kita dikahwinkan adalah sebab kita ingin mencapai kesefahaman. So yang penting komunikasi juga kat sini. So bila kita sama-sama memahami dua-dua apa kehendak suami isteri ni, insyaAllah senang nak dapat zuriat tu.